Allah dah bagi tahu dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 102. Wala tamuntuna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nak kekal muslim hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya buat program di universiti, di college, hatta di luar negara. Saya tanya mereka terus terang. Dengan Islam digasak, diserang, dengan muslim dizalimi dan didiskriminasi di seluruh dunia, untuk seseorang kekal menjadi muslim lebih senang ataupun murtad tak beragama lagi senang? Kerana bila dah murtad, media-media barat akan mengambil kita sebagai orang yang hebat, orang yang berani, orang yang hebat, dan kemudian akan diterima seramai mungkin oleh orang. Mereka akan redor dengan kita. Saya kata, nak jadi muslim lebih senang ke ataupun nak jadi non-muslim lebih senang? Hari ini kalau tuan-tuan dan puan-puan berpakaian begini, dengan kopiannya, dengan jubahnya, dengan telekongnya, dengan tudungnya, kalau katalah boleh terbang, kita boleh pergi airport, pergi international flight dan sebagainya, kita lepas dengan mudah ke ataupun susah sikit? Double, triple check. Senang ke susah? Extremely difficult. Mana-mana saja, saya masih ingat masa saya berada di Afrika, di Botswana, kami dapat perkabaran gembira. Maka sahabat saya, sebab gembira, bila gembira tu dia takbir lah, dia kata Allahu Akbar. Saya kata bukan, dia kata kenapa? Malu lah nak cakap Allahu Akbar. Saya kata bukan malu nak cakap Allahu Akbar. Mana-mana saja di airport dunia, kalau dia mereka jerit dengar Allahu Akbar, apa akan berlaku? Apakah berlaku tuan-tuan dan puan? Kena tangkap lah, ada bom meletup lah. Maksudnya hari ini tuan-tuan dan puan-puan, nak kekal sebagai muslim, senang ke susah? Susah. Anta wahabul atar.